Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi, yaitu cara mengatasi tidak bisa masuk atau gagal login di game ya, atau aplikasi Stumble Guys ya teman-teman. Nah, untuk mengatasinya sangat mudah sekali. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya teman-teman ya. Pertama masuk ke menu HP kita dan cari pengaturan di HP kita. Nah, setelah masuk di pengaturan, kalian cari yaitu aplikasi ya teman-teman, atau manajemen aplikasi atau manajer aplikasi di HP lain. Nah, setelah ketemu aplikasi, kalian klik saja. Nah, di sini nanti akan muncul semua aplikasi yang telah terinstall ya, yang telah kalian install di HP kalian. Nah, kemudian kalian fokus pada ini ya, logo ini, pencarian di atas ini, kalian ketikkan saja yaitu Stumble Guys ya teman-teman. Nah, jika kalian sudah mengetikkan Stumble Guys, lalu nanti akan muncul di bawahnya ya, itu Stumble Guys seperti ini. Lalu kalian klik saja yaitu aplikasi atau game Stumble Guys ini. Nah, nanti kalian akan diarahkan di info aplikasinya, lalu kalian fokus pada penyimpanan ya teman-teman. Klik penyimpanan, kemudian nanti akan muncul penyimpanan yaitu Stumble Guys. Lalu kalian hapus saja, hapus memori di bawah ini yang saya lingkari. Hapus memori di sini, di HP lain biasanya hapus chat atau sampah ya teman-teman. Jadi aman-aman saja, data kalian tidak akan ada yang hilang, hanya menghapus sampah atau charge-nya saja ya teman-teman. Jadi tenang-tenang saja ya teman. Kalian sudah melakukan tahap-tahap tadi namun masih gagal masuk ke Stumble Guys, coba kalian klik dan tahan tombol power HP kalian ya, hingga muncul seperti ini, yaitu restart atau mulai ulang ya teman-teman, atau mulai lagi. Nah, ini manfaatnya agar saat kalian klik nanti HP kalian akan mati kemudian nyala lagi. Nah, manfaatnya agar HP kalian merefresh lagi, aplikasi-aplikasi yang berjalan akan memulai ulang lagi ya teman-teman, seperti itu. Dan efeknya ini tidak akan menghapus sampah, maksudnya tidak akan menghapus file-file yang penting ya, seperti data, video, atau apapun di HP kalian. Jadi aman-aman saja ya teman-teman. Nah, kemudian untuk langkah yang ketiga ya, jika langkah-langkah tadi belum berhasil juga, kalian masuk ke menu HP kalian dan cari aplikasi Play Store di HP kalian. Nah, kemudian kalian di sini ketikkan saja yaitu Stumble Guys ya teman-teman, tuliskan saja Stumble Guys. Jangan lupa nyalakan dulu data internetnya ya teman-teman. Nah, seperti ini, lalu kalian klik ya. Nah, jadi jika kalian sudah mencari ya aplikasi tadi Stumble Guys di pencarian, lalu akan muncul tombol update di atas seperti itu ya, di pojok kanan atas. Kalian klik saja update, nanti secara otomatis aplikasinya akan melakukan pembaruan ke versi terbaru atau updating ya teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian setelah lakukan, nah, kemudian kalian lakukan pembukaan ulang ya, atau buka ulang aplikasi Stumble Guys-nya, semoga tidak ada kendala lagi ya teman-teman. Nah, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar channel ini lebih berkembang lagi ya teman-teman, dan mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Nah, selamat mencoba, semoga berhasil. Sekian, assalamualaikum teman-teman.